Alright, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel kategori. Alright, hari ni kita nak sambunglah kita punya tutorial kita lah, perkongsian aku dengan korang. Kita nak simplify. So, kalau ikutkan episode yang lepas, kita belajar macam mana cara nak nak install basic OS pada Raspberry Pi kita. Sebab Raspberry Pi kita ni boleh buat macam-macam. Raspberry Pi kita ni boleh buat macam-macam tu. So, tu pula pada korang lah. Nak guna apa benda, nak buat untuk game ke, nak buat home automation ke, nak buat untuk nak tengok movie ke, right? Tapi nak tengok movie ni, make sure kau punya internet laju lah, apa kena power lah sebab dia streaming kan. So hari ni aku nak berkongsi dengan korang macam mana cara nak install ataupun kita nak remote kita punya Raspberry Pi secara graphic user interface lah. Okay, mana GUI. And biasa kalau macam aku minat macam ni lah sekarang tengok guna command line. Tapi mungkin kalau korang yang tak biasa dengan command line nak guna interface, nah, so kita guna cara dia. Tapi permulaan ni korang kena install dulu lah, kan? Kena install dan enable kan dulu korang punya function VNC dekat Raspberry Pi. So cara dia enable. Kita kena masuk situ root mode lah. So pergi pergi ke VNC dan enable. Would you like the VNC server to be enable? Yes. Okay, so kita kena enable tu. Jadi tak ada apa lah. So, sekarang ni kita nak update ni. Kita punya Raspberry Pi. So, update. Okay. Tunggulah. Jadi, untuk proses ni mungkin makan masa sikit sebab dia nak download semua package-package yang latest dan terkini ke dalam dunia. Okay, so kita tunggulah. Sampai di siap. So sekarang dah siap ke update lah. So biasanya aku just buat update je, aku tak upgrade. Sebab upgrade ni kadang-kadang ada isu, jadi aku just update saja. So next command adalah ke install. Dan kita tunggu. So kalau ikut dia dah ada VNC dah ready lah dekat kita punya Pi. Jadi next proses adalah kita tengok dia punya IP. Ini adalah IP punya Raspberry Pi. Next, korang perlu buka VNC dan masukkan IP Raspberry Pi. So, macam ni dia akan keluar and then continue. Username adalah default Pi. Password kita dah tukar, tapi kita set up OS, so dia bukan default password lagi lah. Kalau default password, dia adalah Raspberry Pi. Okay, so terus kita nak dengan ke Commander. Okay.
So sekarang kita dah kena check kita punya recipe by. Okay, kalau kita tengok sini uptime sudah sini, so kat sini pun sepatutnya lebih kurang lah. Yes, lebih kurang sama. Alright, so sekian perkongsian daripada aku kat video ni. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kenapa korang penting, kenapa korang perlu subscribe video ni? Sebab aku akan sentiasa kongsi apa berkenaan dengan Raspberry Pi untuk projek lah. Triton ni apa ni, SD card berapa gig? 32 gig. Ni apa untuk Raspberry Pi, casing.